Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, salah satu penyebab banyaknya masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya di dunia ini adalah karena ketidakpahaman akan tujuan dari hidupnya itu sendiri, sehingga yang terjadi umumnya orang hanya terbawa arus dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada beberapa banyak contoh yang dapat kita lihat betapa kebingungan manusia dengan segala aktivitasnya. Di antaranya, betapa banyak orang yang berpacu dengan waktu setiap harinya sibuk mencari makan. Saking sibuknya mencari makan, sampai-sampai mereka tidak sempat-sempat makan. Jangankan istri lagi masak, kadang sudah matang, dihidang di meja, sudah dituang di piring, tinggal disuap, itu pun mereka tidak sempat. Karena khawatir kalau mereka sedikit terlambat keluar meninggalkan rumah. Padahal yang mereka mau kejar di luar itu juga untuk makan. Nah, ini gambaran salah satu contoh kebingungan. Yang kedua, betapa banyak orang yang berpacu dengan waktu, banting tulang peras keringat cari uang. Setelah kumpul sekian banyak, uangnya digunakan untuk membangun rumah besar dengan biaya yang luar biasa banyaknya. Yang aneh, setelah rumah mereka jadi dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, malah mereka jarang tinggal di rumah. Ya, ini masih mending. Yang lebih aneh lagi, betapa banyak orang sekarang yang berpacu dengan waktu, banting tulang, peras keringat, bahkan mempertaruhkan segala-galanya yang mereka miliki untuk memiliki dan mendapatkan berbagai macam fasilitas. Setelah itu semua mereka dapatkan, malah mereka tinggalnya di penjara. Ini adalah gambaran kegilaan akibat karena ketidakpahaman dengan tujuan hidup. Inilah sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surah At-Takasur. Betapa banyak kemudian manusia orang yang terlalai karena berlomba-lomba berkompetisi dengan arah dan tujuan yang tidak jelas. Al-haqu mutakasur. Nah, orang yang terjebak dengan arus kehidupan yang seperti ini itu tidak akan ada ujungnya. Ibarat orang yang kehausan kemudian minum air laut. Semakin diminum, dia semakin kehausan sehingga tidak ada ujungnya. Lanjutan ayat menyatakan orang umumnya nanti tersentak sadar, mereka baru paham dengan realitas yang dialami setelah mereka bertemu dengan kuburan, hatta zurtumul maqabir. Nah, cuman sayangnya kesadaran ini muncul pada saat mereka tidak punya alternatif, tidak ada pilihan, dan tidak mereka bisa berbuat apa-apa lagi. Satu pengalaman menarik yang dapat kita petik sebagai sebuah hikmah, ketika salah seorang korban dari gelombang tsunami yang terjadi di Aceh. Kebetulan bapak ini berprofesi sebagai sopir angkot. Pada saat air laut sudah menggunung naik ke daratan, dia memacu kendaraannya ke dataran tinggi di mana air laut tidak sampai ke sana. Dan itu yang membuat dia selamat. Cuman yang ironis, ketika ditanyakan bagaimana kondisi keluarganya, istri dan anak-anaknya, dia segera tertunduk meneteskan air mata. Sebab ternyata dia tidak sempat menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Pada saat ditanya, dia sempat pulang ke rumah sesungguhnya. Pada saat mobil sudah berada di depan rumahnya, pintu mobil dibuka, kakinya diturunkan, belum sempat rapat ke aspal,
Tiba-tiba dia dengar suara bergemuruh dari belakang. Dia tengok, subhanallah, ternyata air tsunami sudah semakin dekat. Dan dia berkeyakinan kalau sampai dia turun dari mobil, maka mobilnya pun akan disapu oleh gelombang tsunami itu. Terpaksa niatnya dia batalkan. Dia naik kembali ke mobil, dia tutup pintu mobilnya, dan dia paculah mobil itu sekencang-kencangnya sambil berkata, "Maaf bu, maaf nak, saya tidak bisa menyelamatkan kalian. Kalau bapak turun dari mobil memanggil kalian, maka bapak juga akan jadi korban." Ini baru contoh sederhana. Baru sekedar gelombang tsunami, orang sudah tidak mampu lagi menyelamatkan istri dan anak-anaknya. Padahal sekian lama, dia berpacu dengan waktu banting tulang untuk mensejahterakan dan membahagiakan keluarganya. Nah, di dalam Al-Quran pada surah Abasa, di ujung-ujung, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan bahwa ada satu kondisi, fa'iza ja'atis sakhah, akan tiba satu masa, yauma yafirrul mar'u min akhi, di mana orang semua lari meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abih, orang meninggalkan ibu bapaknya, wa sahibatihi wa bani, orang meninggalkan istri, suami dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, pada hari itu orang semua sibuk bagaimana menyelamatkan diri masing-masing. Karenanya, mumpung kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan maksimal. Jangan terjebak terbawa arus kehidupan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.